Halo guys, nah jadi awalnya ini Aal Syad update story tentang gedung-gedung nih guys. Nah, Mimin udah curiga nih, jangan-jangan Aal Syad lagi di Jakarta. Nah, ternyata bener dong guys. Yuk, lihat cuplikan berikut ini. Guys, alhamdulillah buka kresek baru ditemenin Aal Syad Ahmad. Atika mana? Mojok ya, mojok. Amari. Tadi udah jadi, terus dihapus sama dia. Males, udah hapus. Enggak kehapus tadi guys story-nya. Udah hapus. Ya enggak, Sat? Ya enggak. Let's go, hari ini kita mau ke satu tempat. Dibawain hamper sama Aal Syad. Makasih ya, Sat. Dibawa lagi dong. Dibawa lagi dong. Sat, lu janjiannya pagi atau sore, Sat? Sore. Ada gitu. Sore. Sore. Kakak aslinya lebih kakak. Kita pesen yang pas ini ya. Saya harus ngerti. Kita pesen langsung. Itu bukan begini, cuman kanan kiri. Mobil. Kita udah buka puasa. Belum. Oh iya. Buka plastik. Oh, ya. Kok gue keluar dari rumah sakit makin bego. Dong. Happy banget guys. Aku pengen keluar dari sini tahu palanya. Ya udah coba. Ini lagi Bintoro. Jangan terhilang lagi palanya. Palanya di sana masih di Bintoro. Badannya udah di Jakarta. Selain itu, Aal Syad juga ngirim hampers ke semua tim Ricis. Sama ternyata Aal Syad juga ngasih ini ke tim Ricis. Dia bawain sendiri guys. Wah, aku gak sabar pengen ngemil-ngemil. Kue lapis, aku suka. Ininya lucu banget. Bandung, terima kasih Aal Syad Ahmad. Keluarga Ahmad emang terbaik. Tuh. Aal Syad, makasih banyak ya Sat. Tuh dapat ini apa nih. Dapet kue lapis, Masya Allah. Sama siapa nih ya? Dari Aal Syad. Aal Syad. Dikasih. Thank you banget ya. Ini keren banget, cantik loh ini. Cantik banget tempatnya. Mewah, cantik dan Indonesian banget gitu. Coba buka yang kita coba buka ya. Ini bukanya tinggal tarik gini kan. Kayaknya ya. Diikat dengan aman. Tanpa longgar supaya aman, tak terbuka-buka. Lalu kita coba buka. Oh, yeay, ada kartunya. Wih, ada kartu siapa nih? Dari Aal Syad Ahmad. Wih, terima kasih banyak Aal Syad. Repot-repotin, ada cemilan-cemilannya guys. Ini enak-enak banget nih, mewah-mewah dan premium-premium banget. Ada kue juga. Ada kue lapis. Ada kue lapis ini kesukaan kita semua. Wah, gimana guys menurut pendapat kalian? Kenapa sih mereka diem-diem? Kalau diem-diem gini sih biasanya ada sesuatu. Nah, kita tunggu aja kabar baiknya. Oke, cukup sekian info dari Mimin. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.